kebangkitan Ruben Loftus Cheek. Performa gelandang Ruben Loftus Cheek di Chelsea pada musim ini rupanya memukau banyak pihak, termasuk bek legendaris Man United yang kini menjadi pundit sepak bola Rio Ferdinand. Ferdinand secara terbuka menyatakan kekagumannya atas penampilan impresif Ruben Loftus Cheek di Chelsea pada musim ini. Ferdinand kemudian menyerukan perannya lebih besar untuk sang gelandang. Pemain yang berusia 25 tahun itu berkembang di Akademi Doubles dan kemudian berada di Stamford Bridge selama beberapa waktu. Terlebih, ia melakukan debut di tim pertamanya pada Desember 2014. Meski demikian, ia hanya mencatatkan 88 penampilan dalam 7 musimnya. Cedera menjadikan karirnya tersendat. Dia menghabiskan musim lalu di atas pinjaman di Fulham yang terdegradasi. Namun setelah gagal mendapatkan langkah serupa pada musim panas ini, ia tetap berada di jajaran skuad asuhan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel tidak meninggalkan sepenuhnya sama main di bangku cadangan. Sang pelatih memberinya 3 pertandingan Liga Primer, termasuk kemenangan 1-0 Sabtu atas Brentford. Pun dia gagal masuk skuad untuk 3 dari 5 sebelumnya. Jadi memberinya peran reguler akan menjadi perubahan besar. Mantan bek Manchester United Ferdinand yang menonton pertandingan Chelsea melawan Brentford pada Sabtu lalu mengatakan kepada Five di saluran YouTube-nya tentang kekagumannya pada Loftus Cheek. Ferdinand meyakini bahwa Ruben Loftus Cheek akan mengalami kebangkitan karirnya. Yang dibutuhkan sang pemain adalah kepercayaan dan kesempatan dari sang pelatih. Mereka memiliki keteguhan. Peran Ruben Loftus Cheek dalam posisi gelandang bertahan sangat mengagumkan. Saya ingin melihatnya di sana secara teratur, katanya. Lukaku tidak mencetak gol dalam 6 pertandingan, tetapi mereka masih memenangkan pertandingan. Mereka masih terlihat seperti tim yang akan mampu menantang. Dia tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa dia kembali dan mencetak banyak gol. Dia hanya mengalami masa sulit, semua striker mengalaminya. Tim Chelsea ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Dan satu sorotan karir khusus untuk Ruben Loftus-Cheek datang di musim 2017-2018 di bawah Antonio Conte. Setelah musim yang solid, dia sukses menembus skuad Inggris di Piala Dunia 2018. Kai Havertz, pahlawan Chelsea di final Liga Champions 2021 yang kini tenggelam. Kai Havertz menutup musim 2020-2021 dengan sangat bagus. Namun, di luar dugaan, gelandang Chelsea itu justru kesulitan mendapatkan level terbaiknya dan terus berjuang hingga saat ini. The Blues tampak akan memiliki musim yang buruk pada musim 2020-2021 lalu. Tetapi, Thomas Tuchel datang pada Januari 2021 untuk mengubah cerita. Thomas Tuchel akhirnya mampu membawa trofi Liga Champions ke London di akhir musim. Musim baru dan cerita baru. Tapi yang kini terjadi pada Kai Havertz adalah ironi. Ia gagal untuk melanjutkan momentum bagus akhir musim 2020-2021 lalu. Dia kehilangan level terbaiknya dan kini tenggelam. Kai Havertz memang tak pernah absen pada 2 laga Chelsea di Liga Champions dan 7 laga di Premier League. Namun dia tak pernah bermain penuh. Sang manajer Thomas Tuchel mengakui jika Kai Havertz tidak baik-baik saja. Ya, itu fakta. Dan dia melakukan segalanya untuk mencapai level ini lagi. Dan kami melakukan segalanya untuk membantunya. Dia pemain penting untuk skuad kami, ucap Thomas Tuchel dikutip dari Football London. Havertz memiliki banyak laga untuk dimulai. Dia memulai dengan kuat, dia sangat kuat di pramusim. Ceritanya tidak berubah, tetapi dia tidak memiliki statistik hal-hal yang menentukan, gol dan assist, kata Thomas Tuchel. Kai Havertz baru mencetak 1 gol sejauh ini, bukan catatan yang cukup meyakinkan. Namun Thomas Tuchel tidak pernah ragu dengan ex pemain Bayer Leverkusen itu. Sebab, Kai Havertz selalu bekerja keras untuk mendapatkan levelnya. Havertz harus berjuang untuk kembali ke tim dan mendapat menit bermain. Ini bisa terjadi kapan saja. Kami percaya padanya, dan ini tentang respon yang akan dilakukannya. Havertz akan melakukan itu. Havertz dalam kondisi yang baik, dia dalam kondisi mental yang baik. Dia tahu apa yang akan dia perjuangkan dan itulah situasinya sekarang. Tegas Thomas Tuchel. Peter Cech kenang bagaimana dia bangkit dari cedera kepala parah di Chelsea. Peter Cech mengungkapkan bahwa dia harus melakukan segalanya
untuk bisa bermain sepak bola lagi setelah cedera kepala mengerikan yang dideritanya selama berseragam Devils. Sang kiper mengalami luka parah setelah mengalami retak tulang tengkorak dalam laga kontra Reading pada 2006 silam dan dikabarkan tidak akan pernah bisa bermain sepak bola lagi. Berbicara dalam sebuah wawancara dan laman resmi Chelsea, Peter Cech mengungkapkan bahwa dirinya melakukan semua yang dia bisa untuk bermain dengan Devils lagi. "Saya berkata pada diri sendiri, saya akan melakukan segalanya yang mungkin untuk terus memainkan permainan yang saya sukai. Saya menetapkan pikiran dan target saya pada itu. Saya tidak pernah bertanya pada diri sendiri bagaimana jika," katanya. "Saya mengerahkan seluruh energi saya untuk melakukan semuanya dengan benar, dengan bimbingan tim medis, bersama-sama dengan dukungan keluarga dan teman-teman saya. Saya berhasil melewatinya dan berada di lapangan lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang." Ketika Anda mencoba yang terbaik, Anda memberi diri Anda kesempatan. Semua dukungan, semua perawatan medis dari klub dan tim medis di Rumah Sakit Oxford, itulah kunci bagi saya untuk kembali. Peter Cech akhirnya kembali, meskipun harus mengenakan penutup kepala di sisi karirnya, yang berlangsung selama 13 tahun di mana ia berhasil memenangkan semua trofi utama yang tersedia, termasuk La Liga Champions pertama The Blues. Setelah sempat berseragam Arsenal selama beberapa musim, Cech kini kembali ke Laut Barat dan menjadi penasihat teknis dan performa.